Jadi setelah sejak bulan Oktober sampai dengan terakhir kemarin bulan Februari, kita disebutkan dengan berbagai kegiatan pengamanan demo. Pada bulan sekarang kita baru bisa luangkan waktu untuk melakukan ini di depan rekan-rekan sekalian. Ini belum semuanya, Bang. Apanya BB-nya? Ini baru satu unit. Waduh, berapa unit? Pelaku memasuki rumah korban, kemudian secara paksa melakukan tindakan kekerasan dengan melakukan pengikatan dari semua keluarga korban, diikat menggunakan kabel, kemudian mengambil beberapa barang milik korban yang mana total kerugian kurang lebih 600 juta. Masih buron. Kemarin satu pelaku sudah berusaha menghubungi kami untuk menyerahkan diri, namun sampai dengan hari ini yang bersangkutan ternyata tidak menunjukkan batas hidungnya.